بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين طيب في قراءة شرح حسن الكفراوي رحمه الله تعالى علامة الأجرمية الإمام محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله المتوفى سنة آه uh, سبعمية وثلاث وعشرين طيب ثلاث وعشرين من الهجرة النبوية آه uh, نعم والكفراوي رحمه الله تعالى متى توفي متى توفي الكفراوي سنة ألف ومئتين و is Isna'in is wa mi'atain sanatu ha is wa mi'atain ba'da al alif ba'dal al alf 1202 Hijriah selisih 4 tahun dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat 1206 kalau beliau al kafrawi 1202 ya enam terakhir sudah sampai dalam i'rab ya dan sudah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu berkenaan dengan irob eh, apa itu amil al awamil ya aksam al awamil kemudian juga sudah dijelaskan mengenai eh, enam eh, eh love dan atau takdiran ya apa makna atau apa irob dari love dan takdiran dan juga sudah kita bahas mengenai al ilal ataupun al mawani mawani dari uh, munculnya atau terlapalkannya irob. ya ada banyak mawani, namun yang masyhur ada tiga yang disebutkan di sini oleh uh, Al Kafrawi rahimahullahu taala. Taib rahimahullahu taala. Saya tepatnya saya mana kemarin. Kemarin waktu itu saya baca contoh, cuma saya stop. Seingat saya, saya enam. Taib. Ila, ini. Hah? Hah? Taib, setia. Nam itu uh, berarti ngikut dengan pembahasan sebelumnya. Sampai kita kita baca ulang dari wala farqah. Ini pembahasan baru. Ini kan dari kalimat wa inna ma dhaharatil fathatu ala yai wal wawu ala al-ismi wal fi'li li khiffatiha bi khilafil dhammati wal kasra fa innahuma yuqaddarani li thiqalihima. Taib, sampai itu. Sekarang pindah ke masalah atau bukan masalah baru sekedar penjelasan tambahan saja qala rahimahullah wala farq fil alif wal ya'i baina ayyakuna mawjudaini kama masalah kama masalah au mahdhufain kata beliau tidak ada bedanya dalam masalah i'rab muqaddar itu baik alif dan ya'nya itu mawjudan ada tertuliskan ataukah keduanya alif dan ya itu ter apa dimahdhuf Ya ini tidak ada bedanya dalam hal i'rab uh, i'rab mukadar. Cuma bedanya kalau hurufnya alif atau yaknya kita bilang mukadar alal alif atau mukadar alal ya'. Tapi kalau uh, alifnya dan yaknya mukadar, maka tinggal kita katakan Mabuni atau apa uh, alal fathe apa uh, wa alamatu uh, nasbihi masalan ya alal apa abdumatul mukadara alal alif uh, al mahdufa atau alal ya' al al mahdufa gitu saja jadi tidak mempengaruhi irob baik alif dan ya yang itu tertulis maupun ketika dia mahduf kata beliau fal awal afon uh, wal uh, bayna mau ini kama masalah sebagaimana sudah berlalu ya contoh apa alif dan ya yang dituliskan alif dan ya yang yang apa namanya yang muncul yang mewujud seperti pada kalimat apa aksya aksya ini kan alifnya mun, muncul atau ya ya rumi atau enam uh, yang semacamnya ini sudah berlalu cara mengiropnya cara mengiropnya di mana semua harokat mukadar alal alif atau mukadar alal ya jelas ya mukadar alal alal ya enam tinggal maniknya kalau alif maka maniknya apa ha? apa manik kalau pada alif atau wa wa filia asikol As taib kalau rahimahullah fal alifu Nah, sekarang mahdhufain. Bagaimana kalau alif dan ya hilang? Nah, fal alif, contoh alif yang hilang. contoh kalau alifnya yang hilang. Nahu ja'a fatan bit Baik, di sini fatan ini alif alifnya ini seharusnya tidak ada ya, seharusnya tak saja. Ja'a fatan. 6. Ini kita sama-sama nuskhonya ya. Di situ itu ada juga. Sama-sama nuskhonya, antum? ada alif ya situ ya alif maksura ya iya alif maksura Tapi uh, seharusnya nggak ada di sini karena ini kan pembahasan di ma'zuf alifnya ya kan dikatakan uh, mau juda ini au mahzufain ya mau judain atau mahzufain kalau mau judain sudah berlalu ya sudah berlalu kalau alifnya muncul yaitu apa di irop kemarin Ya, atau pada yasa, pada fi'il mudore. Nah, al-fata juga kemarin beliau irob al-fata dengan memunculkan alif. Nah, sekarang ja'a fatan bitanwin dengan nakirah. Wa irobuhu ja'a fi'ilun ma'udin wa fatan fa'ilun marfu'un bidommatin muqaddaratin alal alifil mahdufa. Tuh, lihat, kan? Dikatakan di sini, wa alamatu raf'ihi dommatun muqaddaratun alal alif al-mahdufa. Jadi alifnya mahduf. Nah, Kenapa mahdzufa lil tiqa'is sakinain? Kenapa alifnya dihilangkan? Karena bertemu dua sukun. Wa nahwu raaitu fatan. Wa irabuhu. Ya, irabnya raaitu fatan, raaitu fiilul fa'il, fatan maf'ulun bihi mansubun bi fathatin muqaddaratin 'alal alifil mahdzufah lil tiqa'is sakinain. Ya, lil tiqa'is sakinain. Untuk majrur, wa nahwu marartu bifatan. Wa irabuhu marartu fil fi wafail wabifatan jar wa bi kasratin alif al lil -saki ya maka se selayaknya tanya tidak ada afan alif yang tidak tidak ada karena dikatakan muqaddara alal alif mah alal alif al mahdhufa nah. bagaimana ceritanya atau bagaimana uh, bisa dikatakan iltiqai sakinain beliau menjelaskan id aslu fatan, asalnya kata fatan itu fatayun ya bifat hita watahri kilia ya munawwana. Ya, dengan apa namanya di fatha huruf taknya yakni di, huruf sebelum ya sementara yaknya berharokat yaknya berharokat kemudian sebelumnya fathah, ya dan dia bertanwin fatayun gitu kemudian fakuli batil ya'u alifan huruf ya-nya dari kata fatayun, ya-nya itu dirubah menjadi alif. Kenapa? Litaharrukiha wa fitahi Ini pembahasan tasrif ya, pembahasan sorof dalam masalah taklil. Dalam masalah taklil. Ya. Jadi ya dirubah jadi alif kenapa? Karena ya-nya berharakat dan sebelumnya fat fathah. Fajita ma'a sakinan, maka bertemulah dua sukun. Sukun mana dua sukunnya? Yang pertama al-alif. Karena alif tidak bisa menerima harokat, dia sukun. Dan yang kedua sukunnya nun at tanwin. Tanwin kan nun sukun. Ya. Maka bertemu antara alif ya, sukunnya alif dengan sukunnya tanwin. Paham ya? Jadi kan fatayun kemudian dirubah menjadi apa? Berubah menjadi fathah. Eh, berubah jadi ah, alif. Cara bacanya gimana? Nggak bisa dibaca. Nggak mungkin dibaca fataun, Nggak boleh. Nggak boleh dibaca fataun karena alif nggak bisa menerima harokat. Nggak boleh dibaca fataun. Ya, Jelas sampai sini? Tidak boleh dibaca fataun. Maka apa? Eh, tapi karena dia, dia, dia tanwin, maka tanwinnya ketak fatan, gitu kan? Nah, kemudian ketemulah dua sukun, fatan, nun, tanwin, ya, nun sukun yang merupakan tanwin yang di atasnya tak sama alif si itu sendiri yang tidak bisa menerima harokat. Bisa di, anu kan? Digambarkan kan? Ya. Maka tatkala bertemulah dua sukun, maka yang aula adalah menghilangkan alif. Ya, kenapa bukan nun yang dihilangkan? Karena alif huruf ilat, ini yani lebih aula menghilangkan alif dibandingkan nun. Jelas ya. Maka dikatakanlah fatan tanpa alif. Jelas ya. Jadi uh, saya apa namanya belum tidak punya naskah lain di sini di yang satu. Saya cari filenya ternyata enggak ada di sini. Yeah. Iya, saya nggak tahu apakah uh, Bentar. Ini seharusnya tidak ada alifnya ini. Baik, kita baca dulu. Wal Sekarang contoh ya yang mahzufah. Nahu ja'a qobin. Ya, hapus terhapus ya-nya. Ja'a qobin. Bit Ya, ja qo bit tanwini. Ya, Atau boleh wairabuhu ja'a fi'il madhi. Wa, ja fi wa qobin fa'ilun. Ya, fa'ilun مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل ونحو مررت بقاض وإرابه مررت في الوفايل بقاض جر ومجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل يا ده يا yeah. nah, sekarang asalnya kata beliau wa asluhu qadiyun qadhiyun bitahriki al-ya munawwanatan dengan ya berharakat seraya dia ditanwin dalam keadaan dia bertanwin fastus qilati fastus qilati dhummatu awil kasratu alal ya maka dhumma dan kasra menjadi sikol atas ya ya tidak bisa ditanggung diangkat oleh al ya fahudifati adhummatu awil kasra maka harakatnya pun dihilangkan dhummatu kasra maka bertemulah dua sukun. Sukun yang pertama sukunnya ya itu. kodi Ya. Kodhi. Yang kedua tanwin. Jadilah apa? Liltaqa sakinain. Maka jadilah kodin Dihilangkan ya-nya. Ya. Ya'a. Apa? Qobin. Ro'i marortu bi qobin. Taib la ba'sa. Di sini juga ada ya alifnya. Allah Allah. Naam. La Ini selesai irobnya untuk uh, apa? Al apa tadi? Al alif wa al -ya. Yang jelas uh, mana mananya jelas ya. Yang diinginkan dengannya jelas. Wa manahu nahwu ra'aitu qadiyan fa tadhharu fihi al fathatu li kama taqaddam. Adapun pada kalimat ra'aitu qadiyan maka dia uh, zahir fathanya karena apa? karena sudah ringan sebagaimana sudah berlalu. Baik, sekarang pembahasan berikutnya masih berkenaan dengan laudon au takdiran. Kemarin sudah disebutkan berapa ihtimal i'rabnya lafdzun atau takdira? I'rab yang pertama apa? Nah. Apa i'rab yang pertama? Hal, disebutkan oleh Syekh Sabah uh, Khalid ya, Al-Azhari. Dia hal. dari ini disanggah oleh Al rahimahullah dengan mengatakan bahwasanya lambatnya takdiran masdar dan tidak ada masdar yang menjadi hal ya masdar itu kan e, goir mush tak jelas sampai sini masdar itu goir mush mush nah maka tidak bisa di e, menjadi hal isim isim yang bukan mush ya syaratnya nanti akan disebutkan saya kira sudah berlalu ya bahwa hal syarat hal itu harus mush mush Sementara masdar bukan termasuk isim isim mustaq. maka tidak bisa dan takdiran di erop hal, ya, walaupun kemudian dijawab oleh apa namanya uh, sebagian ulama bahwa uh, yang dimaksudkan menjadi hal di sini atau ketika didapati hal itu dalam keadaan dalam keadaan jamit bukan mustaq maka wajib ditakwil ke ke mushtaq. ya sehingga lafzon atau takdiran ditakdirkan apa? malfuzon atau muqaddaron di takdir ke isim maful dan isim maful itu apa Musta. kemudian irob yang kedua fiil uh, maful maful bihi yakni takdirnya apa ani lafdon atau takdiran dan irob yang ketiga maful mutlak takdirnya apa a yulfuzul lafdon atau yuqaddaru takdira gitu ini tiga irop yang disebutkan dalam uh, irob lafdon atau takdir Nah, sekarang di sini beliau membawakan ihtimal lain. Kata beliau wa yuhtamalu ruju'u qawlihi lafdzan lil awamil. Nah, ini sisi yang baru ini. Bisa juga ada juga kemungkinan kita mengembalikan kata lafdzan aw taqdiran ini kembali kepada amil. Jadi amilnya ada yang lafdzan dan ada yang takdir takdiran. Ya. Nah, kembalinya eh, kalau masalah irab tetap sama. Ini kan cuman masalah lafzan dan takdiran ini kembalinya kemana? Dia menjelaskan apa ini? Kalau masalah irob tetap sama tiga ihtimal itu hal atau maful bi atau maful mutlak. Tapi yang dibahas di sini sekarang adalah dari sisi makna love dan autakdiran kembali ke mana? Kembali ke siapa? Ya, yang disebut sebutkan sebelum yang disebutkan sebelumnya oleh atau takdiran love dan autakdiran kembali ke mana? pada kalimat Alirabu huwa kembali ke mana? cara mana? Dia menjelaskan apa? ali Nggak. Alirobu Awakhir kalim at Dia menjelaskan tagir. ini yani tagirnya itu lafzun atau tak takdiran. Iya. Nah, yang kedua bisa kembali kepada lafzun atau takdiran kembali kepada amil yakni amilnya yang lafzun dan amil yang takdir takdiran. Ya. Kita sudah bahas kemarin masalah amil ya, bahwa amil itu ada Bicara umum ada dua. Ada lafzon, ada ah, takdiran, muqaddar. Atau amil lafzi dengan, dengan amil ma, maknawi. Ya, amil lafzi atau amil maknawi. Kata beliau, Waya, wa yuhtamalu rujuu qawlihi lafzon atau takdiran lil awamil fi qawlihi likhtilafil awamil. Ada kemungkinan seperti itu. Ya, kalau kita kembalikan lafzon atau, atau takdiran, kita kembalikan penjelasan apa bahwa ini merupakan uh, bayan terhadap kalimat al-awamil maka maknanya yakni annal awamila imma malfudhatan kama taqaddam au muqaddaratun ya bahwa amil itu bisa jadi terlafalkan bisa jadi juga muqaddar tersembunyi ya yeah. tersembunyi ini beda dengan amil makna yang kemarin kita sebutkan ini amil tersembunyi dia sebenarnya amil lafzan tapi muqaddarah yeah. ya dia amil lafzi tapi dia muqaddar muqaddar ka ayyu misalnya ditanyakan man darabata fataqulu zaidan apa irobnya ya, zaidan maf'ulun bihi mana amilnya ya mahdzuf yang dipahami dari soalnya yakni darabatu wa at taqdiru darabatu zaidan maka darabtu di sini adalah amil yang mahdzuf ya walaupun ihtimal seperti ini ada cuman uh, apa namanya dari semua poin syarah yang menjelaskan uh, tentang uh, definisi irob ini semua mengembalikan kalimat love dan atau takdiran kembali ke mana? Ke tagir, bukan ke masalah amil. Baik, bukan ke masalah A, amil. Walaupun ihtimal seperti ini, uh, yani memungkinkan, tapi uh, lebih lebih ansap kalau dibawa kepada kemungkinan yang pertama yang sudah berlalu. Ini yani kembali kepada at-tagir. Ini yani at-tagir yang terbagi menjadi dua. Lafzan atau takdiran. Taib. Wa Wa Apa ini? Doro betul fiil wa fa'il wa Seharusnya Zaidan ya. Doro betul Zaidan fiil wa fa'il wa maful. Kan begitu. Ya kan di sini disebutkan fiil wa fa'il wa Tapi enggak disebut Zaidan. Nah. Ini sebentar. Iya di nusko yang lain. Doro betul Zaidan begitu. Eh sebentar. Wa buhu wa irobuhu ada ada kata drop tuh di nusko yang lain di sini wa irobuhu langsung fiil wa fail wa maful begitu langsung jadi tidak ada kata drop tuh di nusko yang lain wa irobuhu fiil wa fail wa maful langsung begitu nggak ada kalimat drop tuh jelas ya enam fal amilu fi zaid fi zaidan an nasba wa huwa drop tuh mahdufun maka amil pada kata zaid yang masuk amilnya yaitu drop tuh ini mahdhuf Lidala ma maqoblahu alaihi. Karena ada dilala dari kalimat sebelumnya. Ya. Wahada alal qawul bi anna liroba maknawiyun wa Ya. Ini pun. Ya. Ini kata beliau dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwa irab itu adalah perkara sifatnya maknawi. Dan ini yang mashhur. Taib. Ini kata beliau wahada alal qawul. Ini dibangun di atas pendapat yang mengatakan bahwa irab itu maknawi. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya siapa ini? Yang mengatakan irob itu adalah amrun maknawi, bukan amrun yang lafzi. Hah? Ini madhabnya kufin. Tapi kufin. Sudah kita sebutkan perbedaan antara basriin dan kufin dalam memandang irob. Ya, kalau basriin memandang irob itu lafzi, perkara yang terlafalkan. Yang sifatnya apa? hissi dilihat sementara kufin memandang irab itu amrun maknawi tidak terlihat sifatnya maknawi karena dia tidak terlihat maka dia butuh tanda-tanda keberadaan apa tanda-tandanya doma fatha kasra itu tanda di bawah dia ada jadi doma itu bukan irab doma itu bukan i menurut kufin dia adalah tanda terjadinya apa irab dia tanda karena dia tidak karena irab bersifat maknawi maka dia butuh tanda untuk menunjukkan dia ada di situ karena kalau sifatnya, Manawi nabi baru ada tanda juga ya, kita nggak tahu dia ada atau tidak jelas sampai sini." Maka menurut Kufi'in, doma itu bukan irob, tapi alamat irob. Ya, fathah itu bukan irob, dia adalah apa? Alamat irob ya? Kasrah itu bukan jer, bukan dia adalah alamat jer. Sementara menurut Basriin, nanti akan disebutkan bahwa... Eh, Iqrab itu adalah amrun lafzi. Ya, amrun lafzi. Jadi menurut Basriin, domma itu iqrab. Bukan tanda iqrab. Dia iqrab. Dia iqrab. Fathah itu iqrab. Jelas? Bukan tanda iqrab. Bukan. Jelas ya? Jadi biarkan. Bukan tanda, tapi dianya. Dianya memang yang iqrab. Taib. Dan kata siapa? al kafrai rahimahullah. Pendapatnya kufi ini, ini masyur. Wahuwa al-masyur. Wahuwa al-masyur. Inilah yang masyur. Baik. Ini selesai ya. Jadi, semua yang dijelaskan tadi oleh penulis rahimahullah ta'ala dari awal sampai akhir berkenaan dengan irob ini, ini semua dibangun di atas pendapat yang mengatakan irob itu bersifat maknawi. Tidak terlafalkan irob. Irob tidak bisa dilafalkan. Yang bisa kita lafalkan adalah tanda irobnya. Kalau irobnya sendiri maknawi. Kenapa? Karena mana irob adalah apa? Tagir, Perubahan. Perubahan itu tidak bisa di... Lafalkan. Yang kita lafalkan adalah tanda perubahannya. Tanda-tanda perubahan. Ada pun perubahan itu sendiri, itu maknawi. Itu ma maknawi. Jelas? Baik. Ini selesai pembahasan al irab Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Enam. Sumaqala rahimahullah. Wa yuqabiluhul bina. Yani, wa al al-bina. Wa wad'u Shayin ala Shayin ala wajhin bihi tsubutu bina secara bahasa adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu dengan tujuan untuk mengokohkan sesuatu tersebut makanya bangunan dikatakan bina karena meletakkan batu di atas batu untuk supaya kokoh kata beliau fa yakun alal wajhil madzkur tapi kalau menyusun sesuatu di atas sesuatu bukan bukan bertujuan untuk mengokohkan, maka itu namanya tarkib. Itu namanya secara bahasa namanya apa? tarkib. Enam. Tarkib sekedar me menyatukan bagian-bagian yang terpisah. Wastilahan adapun bina secara istilah dan tentunya isim yang terkena bina atau kalimah ya, kalimah yang terkena bina dinamakan al mabuni. Dikatakan mab mabuni. Baik, istilahan Luzumu akhiril kalimati halatan wahidatan. Lazimnya, luzumnya. Ya, akhir kata ya dalam dalam satu keadaan tertentu ya Taib Halatan wahidan halatan wahidatan lazimnya yakni tetapnya harokat uh, harokat apa tetapnya keadaan terakhir dari suatu kata ya halatan wahidah dalam satu keadaan tidak mengalami perubahan sama sekali dan yang dimaksud dengan akhir kalimah sama seperti di pembahasan iraf yaitu apa ahwal ya. awal akhir kalimah nahwu si bawaihi سيبويه ني مبني على الكسر نح تقول جاء سيبويه ويرابه جاء فعل ماض وسيبويه فاعل مبني على الكسر في محل رفع ورأيت سيبويه ويرابه رأيت فئل وفاعل وسيبويه مفعول به مبني على الكسر في محل نسب ومررت بسيبويه ويرابه مررت بفعل ماض مررت فعل ماض والتاء فاعل بسيبويه Wata fa'ilun bisi bawaihi. Ya. Yeah. Evan. Wata fa'il bisi bawaihi alba harfu jar. Wasi bawaihi majurun bilba mabuniun al-kasar fi mahali jarrin. Lianna husmun mabuniun la yadhuharu fihi irab. Sudah ya? Baik. Si bawaihi di sini tidak pakai tanwin. Berarti yang dimaksudkan siapa ini? Siapa yang dimaksudkan dengan si Si bawaihi. Ya ini Sibawahi Al-Imam al, al -masyur. Ya, kalau yang dimaksud dengan Sibawahi yang lain bukan beliau, maka seharusnya dia apa? Ditanwin. Sibawaihin. Tanwin apa namanya itu? Kemarin? Tanwin tan? Tangkir. Untuk menunjukkan bahwa isim Mabuni itu nah, nakiro. ini yani isim tanwin yang masuk pada sebagian isim-isim Mabuni. Ya, untuk menunjukkan bahwa ia nakiro. Taip. Nah, pembahasan masalah albina ya pembahasan masalah bina ini sama seperti pembahasan dalam irob ya, hanya saja dia kebalikannya hanya saja dia apa kebalikannya enam hanya saja dia kebalikannya di mana sebagaimana dalam masalah irob ada dua pendapat dalam masalah irob apakah irob itu uh, sifatnya maknawi atau sifatnya lafzi kita sudah sebutkan ya maka di Mabuni juga seperti itu. Di masalah Albina juga seperti itu. Para ulama an berbeda pendapat mengenai Albina. Apakah Bina itu adalah Amrul Nafzi atau Amrul Maknawi? Jelas? Nah. Kata beliau di sini, Albina definisinya adalah apa? Luzumu akhiril kalimati halatan wahida. Tetapnya. Maka di sini beliau rahimahullahu ta'ala menafsirkan atau mendefinisikan Al-Mabuni dengan Amrul Maknawi. Dengan apa? Amrum maknawi. yakni luzum. Luzum wa Ini sama seperti tagir. Itu juga amrun maknawi. Dan kalau di sana, di pembahasan Irop, yang memandang Irop sebagai amrun maknawi itu adalah kufin. Maka di sini juga sama. Yang memandang mabni sebagai amrun maknawiun juga apa? Kufin. Kufyun. Sementara Basriin memandang apa? Ya sama. Kalau di Irop itu, uh, uh, Irop di pembahasan Irop mereka mengatakan Basriun mengatakan bahwa irab itu amrun lafzi maka dibina juga sama di pembahasan mabuni juga mereka mengatakan apa eh, al bina itu juga amrun lafzi jelas maka kalau dikatakan jaa kufin mengatakan jaa ini mabuni alal fat mabuni alal alal fat jelas sampai sini jadi dia tetap harkatnya di atas apa fathah Ya, namun yang dimaksud dengan bina oleh Kufi ini adalah Tetapnya dia ini nah, Luzumnya dia Di atas satu keadaan tertentu Adapun fathah dia penanda bagi mab, Mabuni Dia adalah alamat bagi bina Sementara Basrin mengatakan Tidak, fathah itulah bina fathah, dongma, kasra, sukun Itu bina Dia bukan tanda bina, dianya bina Dialah yang apa? Dialah yang bina Jadi pembahasannya sama seperti di pembahasan irab kemarin Ya dalam masalah apakah irob itu amrun maknawi atau amrun lafzi maka demikian pula di masalah bina juga ada khilaf mereka dalam dalam masalah itu jelas sampai sini ya baik mungkin secara signifikan tidak ada tidak ada taksir ya tidak ada asar yang terlalu signifikan dalam masalah ini ya namun ini hanya mimbab uh, mengetahui pandangan para fukaha dalam masalah ini dan kalau seorang sudah apa namanya memahami dan uh, memiliki basic yang baik dalam yang bagus dalam nahu maka akan sangat menarik kemudian membahas ikhtilaf antara dua mazhab-mazhab besar ini dalam dalam nahu kita melihat bagaimana apa kecerdasannya para para apa nahuin dalam uh, apa namanya da, dalam membahas suatu lafadz ya, dari dari kacamata nahu ya, ini sama seperti ketika kita asik melihat bagaimana pembahasan para fuqaha dalam gigi Ya, enam. Ini kita belum berbicara menyinggung madhabnya Baghdadin, kemudian madhabnya apa namanya uh, Maghribi, ya Andalusia, ya. Uh, apa madrasah Andalus dan semacamnya ini juga apa namanya uh, perkara yang menarik. Perkara yang menarik. Juga ada madrasah Basri ya, uh, uh, bukan di Basra Di mana? Iya Andalus. Kemudian di Maghrib juga ada ya. Nah. Tapi ini kan madhab-madhab kayak Baghdad, Madrasah Baghdadia, Andalusia ini semua muncul setelah setelah apa namanya berkurangnya dominasi Basriin dengan Kufin. Tapi ini hal yang menarik untuk melihat bagaimana uh, atau nador dari para ulama dalam masalah ini atau dalam masalah yang mereka uh, perselisihkan. Jadi menurut Basriin bina itu adalah asarun zohir, asarun zohir. Jelas sampai sini. Sementara siapa uh, uh, kufiin memandang bahwasanya al bina itu adalah apa amrum maknawi bukan tidak ada asar tidak ada asar yang bersifat zuhir. nah dan sebagaimana dalam pembahasan irab itu ada yang mukodar maka sama di bina juga ada apa mukodar pembahasannya sama iya misalnya fiil madi ya fiil madi ya mabuni masalan al fath tapi al-muqaddar ya atau ala abdom tapi al mukaddar masalan misalnya ya jadi dibina pun ada irab yang mukaddar ada irab yang mukaddar misalnya mata mata tanam mata isim istifam mabni ala apa mabni ala alas sukun atau ala eh apa ini filma fi dia filma ya. dia apa ini mata kalau huruf dia eh, dia isim mabni ala sukun fi mahali apa Rafin Mubtada Taib mata tanam Kan dia isim kan Nah Kalau fi'il madi misalnya Misalnya apa fi'il madhi yang mau Tapi mau yang mukaddar Hah Misalnya sa'a Ya kan Sa'a muhammadun Fil khairat masalah Maka sa'a fi'il fi madi adalah fathil mukaddar Mau adalah fathil Al-Muqaddar. Jelas sampai sini ya? Enam. Bukan dikatakan Sa'a sama seperti mata mabni sukun enggak karena film madi tidak ada mabni sukun kecuali kalau bersambung dengan es eh, demi rafin uta demi rafin baru mabni sukun jelas sampai sini itu pun nanti akan datang khilaf ya atau sudah berlalu kan istilah uh, khilaf dalam masalah eh uh, saya tim fi babil afal ya khilaf antara basri dengan kufin dalam irobnya fiil fiil madi dia mau ala apa baik qala rahimahullahu taala ini selesai Kata beliau wa amma alal bi anna wal bina'a ini. Adapun menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya i'rab dan bina itu perkara lafzi dua-duanya. Ini mazhabnya siapa? Hah? Basriin. Iya. Kata beliau wa in kana al Iya. Walaupun inilah pendapat yang paling benar, ini lihat ya bagaimana Al-Kafrawi rahimahullah menterjih mazhabnya Basriin dalam masalah al irab wal bina bahwa al irab wal bina itu asarun zahir bukan amrun maknawi dia asarun zahir jelas Enam. kata beliau wa in kana huwa al hanya saja pembahasan tentang itu dibahas nanti di kitab-kitab yang panjang lebar menyebut ikhtilaf mereka ini ya adapun di sini karena Ibnu al Ajram rahimahullah yang maka beliau mencukupkan dengan mazhabnya kufin bahwasanya uh, al irab wal bina itu amrun ma maknawi walaupun beliau mengatakan wahwal masyur beliau sedek berikan komentar ya wahwal mas masyur itu pendapat yang masyur tapi dalam masalah asah maka mazhabnya basriin lebih lebih sahih Taib sama kalau rahimahullahu taala waksamu yani ini wa al irab waksamu arba'ah rafun wanasbun wakafdun wajazmun ini yani sekarang apa irabnya waksamu wa waw al waw harfu au lil kalau dia harfu atof ya maka apa dia mengatofkan jumlah dengan jum jumlah kalau dia istinaf ya sudah berarti dia jumlah jadidah enam wa mubtadaun marfuun bila tidak terserah wawnya 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 waw atof atau wawnya istinaf aksamun tetap tidak berpengaruh irobnya Baik. Aksamun mubtala wa marfuun bil ibtida wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Wa aksamu walha wal ha mudhafun ilayhi 'ala dhamm fi mahalli jarrin. Arba'atun mu mubtada. Ini rafnya khobarul mu mubtada. Yani wa arba'atun. Arba'atun khabarul mubtada marfuun bil ibtida bi dhammatin dhahiratin fi akhirih. Baik. sekiranya kira rafnya jelas. Waksamuhu arba'atun rof'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Apa irofnya? Kata beliau rof'un. Badalun min arba'ah. Badalu ba'dim min al-kul. Min kul. Badal ba' min. Ba'd min kul. Jadi di irofnya apa? Di irofnya. Waksamuhu arba'atun rof'un. Gitu kan? Ya, dia badal dari ar arba'atun. Ya. Rof'un. Nah. Apakah bisa dibaca rofan secara secara apa namanya lugo bisa dibaca rofan sama rofin waksa arbaatun apakah bisa bisa dibaca secara bisa takdirnya apa Ani rofan ya adapun jer gak bisa waksa arbaatun tidak ada tidak ada apa namanya amil yang bisa menjer ya Adapun e, nasab bisa memungkinkan. Tapi karena Ibnu Ajrum baca rafun berarti kan irobnya jelas padahal kalau rafan kan pasti ada alif kan begitu. Tanwin. Rafun badalum min arbah, badalum badalu ba'di mingkul wa badal marfu'i marfu'un. Kata beliau wa fihi ma marra fi qawlihi fi qawlihi wa fi'lun wa Dan irobnya rafun ini ini pembahasannya sama seperti atau pembahasan terhadap kata rafun ini sama sudah berlalu kemarin pada uh, Irak kalimat isim wa fil wa harf. Ini kan jenis kalimatnya sama ya. Kemarin apa? Hah? Al-kalam huwa al-lafzul murakkab wal mufid bil wada' wa huwa salah satu aksam. Ya kan? Ismu ismun, ismun wa fi'lun wa harfun. Ya ja, lima, lima Persis sama kan? Wa huwa salah dua aksam. Di sini wa aksamuhu <saife> arba'ah. Rafun, wakafun, wajasmun. Wa Maka irohnya, rofun di sini atau pembahasan mengenai uh, iroh rofun di sini sama seperti pada kata isim wa, wa harf kemarin. Ya, sama seperti isim fiil dan harf kemarin. Apa persamanya? Apa yang dimasukkan di sini? Wafihi ma marro pada 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 kalimat rofun di sini ada pembahasan yang sudah berlalu ketika kita membahas isim muafil wa wahuruf ya uh, 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 ja apa yang dimaksud di sini wa ma marra ma di sini kembali ke mana mengenai apa pada pembahasan rafun sudah berlalu ya, itu pembahasan yang sama yang sudah berlalu pada kalimat apa ismun pembahasan apa yang dimaksud di sini yang sudah berlalu yang bisa kita terapkan juga pada rafun Nah, dari yang baca sebelumnya, 6. Raf'un wa nasbun wa khafdun. Dikata rafa. Masalah apa? Hah? Di pembahasan isim wa fi'il wa harf. Ya alimanan. Ketika dibahas isim. Apa yang disebut di situ pembahasannya? Iya. Yeah. Pembahasannya adalah kalau dia ba'at minkul, apa syaratnya badal ba'at minkul? Apa syaratnya? Baat mingkul. Sesuatu, suatu lafaz dikatakan dia badal baat mingkul. Apa contohnya badal baat mingkul? Kalau di apa? Di matan kemarin ajarannya. Misalnya apa? Akal turroiva sulusa hu type. Syarat badal baat mingkul harus ada apa? Domir aid yang mengaitkan antara badal dengan munggal min minhu. Ya. Akal Ar-Rogifa hu. hu. kembali ke mana? Itu persyaratannya. Nah, sementara di sini tidak ada. Nah, sekarang kalau Rofun itu adalah badal bat mingkul. Ya, dari kata Aksamu, Afon, dari kata Arbatun. ah. kemana? Mana domirnya Rofun yang kembali kepada Arba? Yang kembali kepada Mubdal Minhu? Jelas sampai sini? Ya. Mana domirnya? Sementara syarat ya, syarat dari badal bat mingkul bahwa badalnya harus bersamun dengan domir yang kembali kepada mubdal min minhu nah, ini pembahasan sudah dibahas kemarin di pembahasan apa waksamuhu salah satu ismun wa harfun sama kan ismun juga merupakan badal mak minkul dari salah satu ya nah ini yang dimaksud oleh beliau di sini wafihi mamarro. pada pembahasan ini ada pembahasan yang sama yang sudah berlalu dalam pembahasan isi wa harf apa jawabannya kemarin Nah, jawabannya adalah apa? Bahwa dipersyaratkannya harus ada domir pada badal itu kalau ah, bagian dari mubdal minhu nggak disebut semuanya, cuma disebutkan sebagiannya. Dokto, akal tuh tu, sulus uh, sulusahu. Sulus ini kan cuma sepertiga dari ikan, nggak disebutkan semuanya. Makanya harus ada domir yang mengaitkan kembali kepada mubdal minhu. Tapi tatkala bagian dari mubdal minhu, minhu, disebutkan semuanya, maka tidak perlu ada domir. Makanya dikatakan waksa arba'atun. ada empat. Setelah itu disebutkan berapa? Tiga atau empat? Empat. Berarti disebut semua kan? Berarti tidak dibutuhkan apa? Tidak dibutuhkan domir. Sama seperti kemarin. Waks al kalamu Waksa salah satu. Tiga. Berapa disebut? Tiga juga. Berarti semua ajza dari mubdal minhu disebut. Karena itulah tidak perlu apa? Tidak perlu ada domir yang aid kepada mubdal min minhu. Ini yang dimaksud di sini oleh beliau. Wafihi pembahasan yang sama sudah berlalu pada isim fiil dan dan harf. Yani kalau ada yang bertanya kenapa rafun di sini tidak bersambung dengan domir, padahal dia badal bak mingkul dari arbaatun. Jawabannya adalah karena bagian dari atau semua ajza dari mudal uh, mubdal minhu dalam dalam hal ini arba ah disebutkan empat empatnya. Enggak ada yang tidak disebut. Karena itulah tidak ada keharusan untuk menyebutkan doh domir untuk mengikutkan domir kalau rahimahullahu taala rafun wanasbun irabuhu apa irabnya wanasbun al wau harfu atfin nasbun ma'atufun ala rafun wal ma'tuf al marfu'i marfuun wa khafdun al waw harfu atfin khafdun ma'tufun aidan ala raf wal ma'tuf ala marfu'i marfuun wa jazmun al wau harfu atfin wajazmun ma'tufun ala raf'un wal ma'tufu ala marfu'i marfu'un sudah ya ini irapnya kalimat wa aksa muhu arba'ah raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun taib kalau rahimahullahu ta'ala yakni maksud kalimat itu maksud dari kalimat wa aksa muhu arba'ah raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun Maksudnya adalah yakni anna alqabali irabi arba. Bahwasanya lakopnya irab ada empat. Perhatikan ya. Lakopnya irab. Ini berarti apa? Mazhabnya kufin ya. Karena menurut Basri'in, ya. Ya, irab itu adalah domanya, fathahnya, kasrahnya, beserta semua apa? Ha, alamat faraiyanya, alamat nawai, apa nawaibnya, pengganti-penggantinya. Baik. Kata beliau, irab itu memiliki empat alqab. Yang pertama ar-rafu wa ma'nahu al uluu Ya. istilahan taghyirun makhsusun alamatuhu dhamma. Perhatikan ini tarifnya kufin. Rafa adalah perubahan tertentu dengan alamat don dhamma wa ma'naba'anha. atau penggantinya. Kalau Basrin mengatakan rafa adalah doma. Selesai. Enggak bukan dikatakan taghyirun makhsus dan semacamnya. Mereka hanya mengatakan rafa adalah al wa mana Itu aja kalau menurut Basriin. Ya, Dhamma, apa, Rafa menurut Basriin adalah Dhamma dan penggantinya. Kenapa? Karena Iroh menurut mereka lafzi terlafalkan. Bukan maknawi. Maka tidak perlu dikatakan taghirun maksus dan semacamnya Tidak perlu. Cukup dikatakan Rafa adalah al wa mana Jelas ya? baik Wa uh, yakunu filisim wal fi'li. Rafa bisa terjadi pada isim dan fiil. Nahu yadribu zaidun. Fayadribu fi'lun mudhari'un marfu'un bid wa Wazaidun fa'ilun marfu'un a'idun bid-dommah. Sementara wa nasbu. Baik, kalau untuk Arab-Arab yang zahir, kita tidak perlu terjemah ya. Saya kira zahir, ya. kita baca saja. Wanasbu, wa nasbu wa ma'nahu lugatan al-istiqamah. Istiqamah secara lugatan. Wa istilahan taghirun maksusun. Taghirun maksusun. Alamatuhul fathatu wa ma'nabah wa mana ba anha wa mana anha Taib. kalau basrin mengatakan nasab adalah al fathatu wa mana ba anha fathanya langsung wa yakunu fil ismi wal fiil nasab juga pada isim dan fiil aidan nahu lan lan adriba zaidan lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin harfu nafin wa nasbin wa istiqbalin dan akan dijelaskan nanti di mansubat atau di nawasib al mudhari apa makna istiqbal di sini أضرب فعل مضارع منصوب بِلَنْ وزيدا مفعول به منصوب والفاعل مستتر فيه وجوبا تقديره أنا نام والخفض ومعناه لغة ضد الرفع يعني التصفل أه, الخفض معناه يا التصفل وهو التصفل ضد الرفع وهو التصفل ini lugatan Wastilahan taghirun maksusun alamatuhul kasratu wa mana ba'anha. Wa la yakunu illa filism. Nah, dan jer atau al-khafdu, ini istilahnya kufiin. Wastilahil basri, wastilahul basriin al-jer. Kata beliau dia hanya terdapat pada isim. Nahu marartu bizaidin. Marartu fi'lan wa fa'il bizaidin jeru majur wa alamatu jerrihi kasratun fi akhirihi. Yani jer majur mutalik kepada fi'il marartu. Jer majur mutalik kepada fi'il marartu

Ya, Hanya bisa pada fiil saja Baik Kenapa? Karena al-jazm ini Yang dibandingkan isim dengan fiil Fiil itu lebih berat dibandingkan apa? Isim Sifatnya berat dibandingkan isim Karena itulah Karena fiil itu berat Maka dia lebih cocok dipasangkan Dengan sesuatu yang ringan Yaitu yang tanpa harokat Yaitu su sukun Sementara isim yang ringan pasnya di, diberikan padanya sesuatu yang apa namanya berat yaitu kas kasroh hmm, yaitu kas kasroh enam sudah ya ini mim 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 mimbab atanasub at mimbab atanasub at ini selesai jadi untuk irroh ya, yang empat hanya terjadi pada detailnya apa Irop yang keempat hanya terjadi pada isim dan fiil fiil mudore. Detailnya seperti itu. Ya, pada fiil mudore. Enam. Untuk isim kita katakan al aslu fil asma mu'roban. Ya al aslu fil asma mu'roban. Sementara al aslu fil afal ah ah mabniyan. Asalnya pada apa mabniun. Ya asal pada apa fi'il adalah mabuni. Adalah mabuni. Al-harf al-aslafi al-mabuni. Baik. Kemudian pada fi'il, ada fi'il-fi'il -fi yang mu'rab. yaitu fi'il mudore. Ini mudore, dia berarti keluar dari asal. Dia furuk. Asalnya adalah apa? Mabuni. Untuk semua fi'il, asalnya mabuni. Maka untuk fi'il mudore, dia apa? Farak namanya. Ini dia mu'rab. Lawannya asalkan fara ya enam jadi asalnya pada fiil itu mau maka mudore karena dia marfu dikatakan dia karena dia uh, murab maka dia dikatakan fara sementara uh, apa namanya uh, pada isim semuanya adalah murab dikecualikan darinya yang menjadi fara ada berapa ada enam ya, enam isim isim alasma alma mah ya mahya Terus ismul ismul isyarah wal ismul musul, wa ismul is, ismul istifham terus ha isim fil wal akhir Ida? idza in ya isim shar, Ismul shar, Ida. jelas ya di enam isim ini semuanya fara. Jadi asal lawannya fara. Nah, fara artinya apa? Yang keluar dari hukum A, asal. Itu itu harus di, di, diperhatikan dalam masalah nahu itu. Nanti kita akan lebih jelaskan makna fara ini dalam pembahasan mamu sharaf Ketika dikatakan ilatani fariyatan. Apa maksudnya fariyatan? Itu Dua ilat yang fara. Apa maksudnya dua ilat yang fara? Ini dua ilat karena dia melanggar asal. Ya, bertentangan dengan apa? dengan alasan. Insya Allah kita akan terangkan di situ. Soib. Kata beliau, "Summa lamma dzakara al-musannifu al-aqsama ala sabil al-ijmal, syara'a yadhkuruha ala sabil at-tafsili, fa qala: Fa asma'i min dzalika wa irabuhu fa alfa fa al-fasihiyah." Al-fasihiyah di sini, wa taqaddama kalamu 'alaiha, sudah berlalu pembahasannya. Ya. 6. Sudah berlalu pembahasannya. Sudah berlalu pembahasannya di mana nih? Di mana ditemukan fa sebelumnya? Hah? Fa al-fasihiyah. Al-fasihiyah wazannya kan wazan fa'il, tapi dia bermakna maf'ul. Yani fa Hah? Ha, ah, situ falismu yurafu bil khafdi. Itu na fa al-fasihiyah. Apa disebutkan di situ? Coba dibaca. Kita merojah. Hah? Ikra uh, Basrah Fadal Hmm. hmm. Jadi fa di sini al fasihiyah waqi'in fi jawab asyart yang muqaddar. Yani fa al fasihiyah yani al mufsihah al mubayyina fa yang sifatnya menjelaskan menjelaskan apa menjelaskan dari jauh, jawab, menjelaskan jawaban syarat yakni kalau kamu ingin tahu tentang ini maka gitu ya. ya sudah berlalu tadi di apa apa tadi pada kalimat apa falismu falismu yurafu dan seterusnya yakni kalau kamu ingin mengetahui ya ciri-ciri masing-masing ya, dari kalimat tersebut fa maka ini nih penjelasannya itu namanya fa al fasihiyah al fasiyah yang bermana al mufsiha yang mentafs apa yang menter, yang menerangkan al mubayyina itu mana al fasiyah al mufsiha atau al Taib kalamu alaiha ya fi qawlihi falismu yu'rafu ila ini sudah berlalu Yang di sini takdirnya apa? Kalau kamu ingin mengetahui ya, kalau kamu ingin mengetahui hubungan antara empat lakop i'rab ini dengan tiga kalimat sebelumnya, fa maka ini hubungannya nih falil asma'i min dzalika raf'u wa nasbu gitu ya wala jazm gitu itu, itu, takdir takdir jumlah syaratnya ya Iza aradta an ta'rifa ya al ilaqata al ila al ilaqata baina Eh. baina al qabil irab wa baina ha al kalimah ya baina al kalimat as salas fa ini falis falil asma'i, min dalika dan seterusnya. Enam. Kata beliau, lil asma jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf taqdiruhu ka'in fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Perhatikan, belum ada mubtada'nya. Falil asma'i takdirnya fa ka'inun lil asma khabar. Jadi lil asma jar majrur muta'alliq dengan khabar yang mahdhuf taqdiruhu ka'in ka min dhalika min harfu jar za ismu isyaratin mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin bimin ya yeah. Lian anna husmun mabniun la yadharu fihi irab wal lam lil bu'di wal kaf harfu khitabin la mahalla lahu min al irab jelas ni zalika terdiri dari tiga 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 bagian za ini isim syara lam lil bu'd bu isyaratun lil bu'd bu dan kaf adalah alamatul alamatul khitab Ya, jadi perhatikan kaf yang seperti ini Alamatul khitab. kitab yakni dia es eh, harfun la mahalla sama seperti iyyaka kemarin. Apa sama seperti ga iya dalam pembahasan uh, maful bi. kak iya adalah domir Ya kan? Iya domir Wal kaf alamatul khitab. Alamatul khitab. La mahalla irab. La mahalla irab. Baik. Arrafu Falil asma imin dalika rafu wal khafdu wal jaz uh, 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 nasbu wal khafdu wal ajaz ma fiha. Irobnya rafu mu butada muakhir. Itu mubtadanya. Khabarnya tadi kan apa? Mukaddar. Ya. Mukaddar. Tempat mutaliknya lil asma. Jadi dia khabar mukaddam mubtada mubtada muakhirnya arrafu. Mubtadaun muakhiran wa huwa marfuun bil dhammati dhahirah wal nasbu ma'tufun ala al rafa wal ma'tufu ala al marfu'i marfu'un wal khafdu ma'tufun aidan ala rafa wal ma'tufu ala al marfu'i marfu'un ini jelas sirap ya walil asma'i min dhalika arrafu ya ini asal kalimatnya apa mubtalanya dikasih ke depan arrafu ya arrafu wal nasbu wal khafdu ha lil asma'i lil asma gitu ya lil asma la jazma fiha gitu ya jadi muftarah yang di belakang kan. Wala jazma al-waw harful atof. Wala nafiyatun lil jinsi ta'malu ta amala inna. Tansibu ta isma wa tarfa'ul khabar. Iya. Wa jazma ismuha mabniun 'alal fath fi mahalli nasbin. Ismuha mabniun 'alal fath fi mahalli nas nasbin. 6. Karena apa ini? Ismula dia masuk dalam pembahasan masuk Masubat. Cuman dia apa? Ah, manasab isim. Ah, apa irop? Apa Kalau dia uh, isim mufrad, dia ah yubna ala mayun sabubihi. Ya kan? Dia dibina dengan alamat nasab nasabnya. Nah, di sini uh, jazma. Ya, alamat nasabnya apa? Fathah. Berarti dia apa? mabuni alal fat tapi dia fi mahali jazmin ya fi mahali afan fi mahali nas nasbin lianna husmun mabniun la yadhharu fihi i'rab fiha fi harfu jar wal ha dhamirun mabniun ala sukun fi mahali jarrin bi fi wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu ka'inun khabaru la jadi takdirnya wala jazma ka'inun fiha gitu ya wala jazma ka'inun fi fiha ha kembali kepada al asma Ya, hak kembali kepada asma, yakni jazm tidak ada hubungannya dengan isim. Tidak ada, dia tidak terdapat pada isim. La jazma ka'inun fiha. Baik. Yani anna rafa wan-nashba wal-khafda wal-khafda uh, uh, wal takunu fil-asmai. Tiga hak, tiga ya apa irob ini, rafa, nasab dan khafd terdapat pada asma. Farrafu nahwu ja'a Zaidun, Wa nasbu nahwu ra'aitu Zaidan wal-khafdu nahwu marartu bi Zaidin wa qawluhu la wa la jazma fiha Ya'ni anna jazma la yadkhulu fil asma'i kama sayati taib ini wadi wa qawluhu walil af'ali walil af'ali min dhalika raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdha fiha yu'lamu irabuhu mimma marra qablahu irabnya sama persis taib lil af'al jar majur jar majur mutaliq dengan khabar yang muqad, muqaddam takdiruhu kain mana mubtada mu'akhirnya arrafu sisanya yang lain ma'tuf

mustarok pada keduanya antara isim dan fil mustarikani Musytari, bainal asma'i wal af'al wa al jarra khasun bil asma wal jazma khasun bil af'al 6. jar khusus untuk isim dan jazam khusus untuk fi'il wa inna makhtassa lismu bil jarri li khifatihi wasaqi wasiqa lil jarri fata'adala wa aidan li kawni lismi huwa al asl

isim itu atau jer itu hanya khusus untuk isim karena isim itu apa khifah, ringan berbeda dengan fiil yang berat sementara kasro itu sikol wasikolil jerri wata adalah maka jadi seimbang ya isim itu ringan kasro itu bah, berat ya. Jer itu apa berat kota adalah kemudian apa sementara fiil itu kata beliau uh, bikila berbeda dengan fiil fa'innahu sakilun karena dia itu berat wal jazmu khafifun. sementara jazm itu ringan kenapa? karena jazm tidak ada harokat berarti ringan ada mun alamat aslinya adalah apa? sukun sukun ada mun maka dia ringan faqabala siqalul fi'li khifatal jazm maka apa namanya siqal beratnya fi'il dihadapi oleh ringannya jazm adalah maka keduanya maka jadilah seimbang taib ini alasan yang pertama mengapa kasra itu khusus untuk izin Alasan yang kedua disebutkan di sini saya langsung saya lompati tadi supaya tersambung pembahasannya. Alasan yang kedua waidon kenapa jer ataupun enam eh, kenapa jer itu khusus untuk isim. Kata beliau waidon alasan yang kedua likau nilismi huwal asal karena yang menjadi asal ya adalah isim ya huwal asli fil irob. ya kan yang menjadi asal dalam irob apa? Nah, apa yang menjadi asal dalam irob? Isim fi'il atau harf? Isim kenapa? Karena fi'il asalnya adalah apa? Mabni, sudah berla, sudah kita sebutkan tadi. Fi'il asalnya mabni, huruf mabni semuanya. Enam. Walaupun ada yang dikecualikan dari fi'il tapi asalnya mabni. Sementara yang irob asalnya adalah apa? Isim. Kata beliau alasan yang kedua, liqaun ismi wal aslu fil irob. Fakhthisa bi harakatin zaidatin anil fi'li. Maka dikhususkanlah ia dengan harakat tambahan ya da apa yang tidak dimiliki oleh alfiil yang tidak dimiliki oleh alfiil 6 wallahu taala alam bisawab baik uh, selanjutnya insyaallah taala masuk dalam bab ma'rifatu babu ma'rifati ma alamatul al نعم نسأل الله تعالى يعلمنا مما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقدر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين